Muhammad
Alhamdulillahirrahmanirrahim.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المبارك والمسلم المأمون والموافق هو الذي أدرك مع الإمام في القيام زمنا يسع الفاتحة والمأمور والمسبوق هو الذي لم يرد مع الإمام في القيام زمنا يسع الفاتحة حكم الموافق الموافق يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كلها وإذا رفع إمامه ولم تتم فاتحته تخلف لإسبابها إلى أن يفعل الإمام ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجودان. حكم الموافق المتخلف إذا تخلف الموافق لإسلام فاتحته وقضت ثلاثة أركان طويلة ولم تتم نوى المفارقة وأتم صلاته منفردا أو تبع الإمام في الركن الذي هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبنا جماعة سكريان, kita akan bahas insyaAllah pada pengajian subuh ini
dan makmum wafid dan makmum masbuk. Perlu diketahui sebelumnya dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bangunnya kita untuk melaksanakan sholat berjamaah baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai orang yang mengumandangkan iqamah, selesai dari iqamahnya baru kita bangun bersama-sama. Sekali lagi saya ulang, sekalipun hari Jumat, sekalipun hari Jumat, sholat Jumat berjamaah itu menunggu selesai orang yang mengumandangkan iqamah, selesai daripada iqamahnya sampai pada kalimat la ilaha illallah, baru kita bangun bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kebiasaan bagaimana antara adat dengan syariat? Ada adat, ada syariat. Adat itu kebiasaan, kebiasaan kita, kebiasaan kita ini. Kalau si orang yang mengumandangkan iqamah baru sampai kalimat misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebiasaan kita seringnya sudah ada, sudah diri, sudah bangun. Ini kebiasaan namanya, adat namanya. Ada syariat. Syariat itu ada aturannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara adat dengan syariat, maka yang wajib kita dahulukan mana? Ada adat, ada syariat. Tadi adatnya kita, kebiasaan kita, bangunnya kalau orang yang iqamah baru misalnya sampai kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bangun. Sementara syariat artinya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, para ulama kita mengatakan berdirinya kita, bangunnya kita untuk melaksanakan sholat berjamaah baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai selepas dari orang yang iqamah habis mengumandangkan kalimat iqamahnya. Tadi adanya demikian, syariatnya demikian. Maka mana yang didahulukan? Ada tanda syariat. Syariat jelas. Syariat asy-syari'atu muqaddamatun 'alal 'adah. Syariat itu wajib didahulukan ketimbang adat. Contoh orang Betawi. Betawi kan kalau acara bukan kampung ya. Kalau acara-acara pernikahan suka bawa roti kan. Tengguayan tuh. Tengguayan lambang kesetiaan, kan? Lambang kesetiaan. Yang banyak yang selingkuh banyak bawa tengguayan. Itu kan adat kalau tengguayan. Sementara syariat kita tidak diperbolehkan untuk kita membuat satu bentuk makanan menggunakan bahan makanan atau bahan tanah satu makhluk hidup. Tadi kan buat makhluk hidup ini dalam hukum syariat hukumnya tidak diperbolehkan dibuat. Orang Betawi punya adat kalau lagi acara-acara semah-semahan dari acara pernikahan, kayak-kayaknya adatnya mesti bawa apa? Roti buaya, harusnya dihilangkan karena pada demikian itu adalah dalam hukum syariat hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Coba kita bilang pada Betawi, malah kalau Betawi haram dari dulu bapak gue bawa roti buaya. Sekali lagi asy-syari'atu muqaddamatun 'alal 'adah. Ada orang Betawi ya. Asy-syari'atu muqaddamatun 'alal 'adah. Syariat itu harus diturunkan ketimbang apa? Ketimbang ada. Contoh lagi yang sekarang berkembang, adatnya sekarang orang-orang itu kalau nikah itu laki perempuan disandingkan. Ini mulai jadi adat nih, mulai menjadi adat. Biasanya kebiasaannya adatnya zaman sekarang sudah menjadi adat kebiasaan. Laki perempuan itu pada waktu dilangsungkan akad pernikahan disandingkan laki perempuan, ya, sandingkan kan? Sandingkan, dipakaiin apa tuh? Dipakaiin kerudung. Bercampurnya laki perempuan dalam satu majlis, majlis apapun, bercampur tidak ada hijab, tidak ada dinding, maka dalam hukum syariat adalah hukum yang haram dan ini merupakan kemungkaran, ya. Bercampur laki perempuan
dalam sebuah majlis apapun tanpa ada hijab, tanpa ada dinding, maka dihukumkan hal haram pada hukum syariat. Sekarang disandingkan lagi perempuan pada waktu dilakukan agar pernikahan, itu sudah menjadi tren adat kita. Padahal pada hukum agama tadi hukumnya apa? Haram, tidak diperbolehkan pada hukum syariat. Dan ini berimbas, berakibat, ada side effect-nya. Saksi dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah itu tidak diperbolehkan yang fasik. Saksi dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah tidak diperbolehkan yang apa? Yang fasik. Bila ada saksi yang tidak mengingkari kemungkaran tadi, bila tidak ada saksi yang mengingkari kemungkaran tadi, maka saksi itu dihukumkan apa? Ulang lagi ini, biar nyambung ente. Jadi nanti kalau kejadian di kampung kita ini, disandingkan lagi perempuan, ente selaku dari kerabatnya, atau saudaranya, atau familinya, atau bahkan bapaknya, bilang kepada pemburu, Pak pemburu maaf, ini lagi perempuan jangan diambarkan, jangan disandingkan. Sekarang kan enggak kan? Sekarang penghulunya malah apa? Membiarkan hal ini. Zaman dulu aneh ngaji sama kiai kiai dulu Betawi, mu'alim dulu, sampai mu'alim Wahab, aneh punya orang tua bilang mu'alim Wahab itu pernah mengatakan penghulu zaman dahulu, zamannya mu'alim Wahab, itu wajib bisa membaca kitab Fathul Wahab. Zamannya mu'alim Wahab, kita punya orang tua, kita punya guru di sini, di kampung sini, itu wajib, guru itu wajib bisa baca, bisa paham, bisa mengerti isi kitab dari kitab Fathul Wahab. Jadi harus mengerti semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam semua madhab, khususnya dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Jadi sudah tidak lagi asing, tidak lagi heran zaman sekarang penghulu membiarkan hal itu. Kenapa demikian? Yang penting dia bisa menikahkan. Dan kalau kita lihat, ya Allah, sayang berarti begitu. Seharusnya seorang penghulu harus bisa apa? Bisa menguasai kitab-kitab yang memang berlaku dalam semua madhab, bahkan khususnya dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Tegur monggo yang punya hajat. Bapak maaf, ini bapak kalau anak bapak disandingkan lagi perempuan, berarti sudah bercampur lagi apa? Lagi perempuan. Sama dengan pada waktu akad nikah, nyampur gak lagi perempuan biasanya? Nyampur gak sama lagi perempuan lagi akad nikah? Nyampur. Besan perempuan ada kan situ? Ada semua. Besannya yang antar perempuan nyampur di semua majlis akad nikah. Dulu-duluan gak ada. Dulu-duluan tidak ada. Belakangan baru nyampur lagi perempuan dalam sebuah majlis akad nikah. Ini bagaimana hukum bercampur lagi perempuan yang disebut sebagai al-ikhtilaf dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah, hukumnya haram. Ini kemungkaran. Dan menjadi saksi itu dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah, mutlak tidak diperbolehkan saksi yang fasik. Saksi pakai cincin emas boleh kan? Boleh, haram. Saksi pakai kalung boleh kan? Nggak boleh, haram. Saksi pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin emas, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Apabila saksi ada yang demikian, kemudian jadikan sebagai saksi, maka berarti dia telah mengangkat saksi yang fasik, berimbas pada akad nikahnya. Akad nikah dengan saksi yang fasik dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah dihukumkan tidak sah. Jadi syariatnya tegur laki perempuan pada waktu akad nikah jangan diapakan, jangan disandingkan. Besan perempuan, orang-orang yang ikutin pengantin laki ini, laki perempuan, jangan nyampur pada waktu terjadi apa? Akad nikah. Dipisahin yang perempuan-perempuan, yang laki-laki. Kalau pun dipaksakan lagi perempuan bercampur, maka tadi berakibat saksinya menjadi saksi yang fasik. Saksi yang fasik berakibat pernikahan dihukumkan sah enggak? Tidak sah dalam madzhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Itu ada diikuti oleh orang sekarang. Nah tadi bangunnya kita untuk mengerjakan sembahyang berjamaah, syariat
dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekali lagi, jadi kaidah asy-syari'atu muqaddamatun 'alal 'adati. Syariat wajib didahulukan ketimbang apa? Ketimbang adat. Tadi kebiasaan kita, orang yang mengatakan iqamah baru sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang boleh apa? Bangun. Madhab lain kita tidak menjalankan. Madhab lain kita tidak menjalankan. Yang kita menjalankan dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syariat sekalipun hukumnya sunnah, maka disunnahkan bangunnya kita untuk mengerjakan sebaik berjamaah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selesai orang yang mengumandangkan kalimat iqamah, selesai dari iqamahnya, pas sampai pada kalimat la ilaha illallah, baru apa? Baru kita bawa bersama-sama. Sekarang gimana kejadian sekarang? Gitu kan? Ya begitu. Baru orang baru sampai Allah Akbar, udah berdiri bangun. Sekali lagi, saya tidak menjelaskan madhab lain. Yang kita menjelaskan adalah madhab kita, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Ini al-huda madhabnya apa ini? Ini al-huda madhabnya apa ini? Al-huda ini Jami'i. Kalau memang ente yang hadir memang bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, amalkan sekalipun sunnah. Amalkan. Yang belum tahu kasih tahu pelan-pelan. Maaf nih ente kalau belum tahu, kasih tahu sekarang. Dirinya kita itu nanti setelah orang yang iqamah selesai daripada iqamahnya, oh kasih banyak deh, alhamdulillah lembar datang haji. Tuh begitu kan ya? Harusnya begitu. Ini bilangin enggak dari dulu begini, dari dulu begini. Zaman kongannya begini. Engkau lo nggak haji kali mungkin? Jangan kong lo. Jadi sekali lagi, syariat muqaddamatun 'alal 'adah. Syariat wajib didahulukan ketimbang apa? Ketimbang adat, ketimbang kebiasaan. Jadi bangun kita selesai, orang yang iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah, lalu kita bangun bersama-sama kerjakan sembahyang subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah atau isya berjamaah. Para jamaah sekalian, makmum itu dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah terbagi kepada dua kelompok, dua bagian ya. Makmum itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Yang pertama namanya makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Huwa alladhi adraka ma'al imami fil qiyami zamanan yasahul fatihata. Ringkas, paling gampang maknanya, paling gampang pengertiannya. Si makmum ini masih mendapatkan fatihah si imam. Itu aja dulu. Yang paling gampang pemahaman pengertian makmum muwafiq adalah makmum yang masih mendapatkan bacaan fatihah si imam. Berarti kalau ente masuk ke masjid al-huda atau musola lain atau masjid lain, ente berjamaah, imam baru sampai kalimat ar-rahmanir-rahim, ente langsung Allah masuk di hati. Maghrib misalnya, usalli fardal maghrib makmuman, berarti ente termasuk makmum. Kenapa begitu? Yang muwafiq. Kenapa demikian? Karena kita masih mendapatkan bacaan fatihah dari si imam. Jelas ya? Itu pertama. Ada makmum muwafiq, artinya makmum yang masih mendapatkan bacaan fatihah si imam. Yang kedua, ulama'umul masbuku huwallahi lam yudrik ma'al imami fil qiyami zamanan yasahul fatihah. Yang kedua, makmum yang masbuk. Jadi pertama tadi makmum yang munafik. Yang kedua, makmum yang masbuk. Siapa ini makmum yang masbuk? Makmum yang tidak mendapatkan bacaan fatihah si imam. Pas kita masuk ke Masjid Al-Huda, imamnya lagi baca surah Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baru lihat Allah.
masuk di hati kita niat usalli fardhal maghribi ma'muman, maka kita disebut sebagai makmum yang ada dong, yang masbuk. Ingatin ya, kalau kita masih mendapatkan bacaan Fatihah si imam, maka kita disebut sebagai makmum muwafiq. Kalau sudah tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam, maka disebut sebagai makmum yang masbuk. Dan perlu ingat para jamaah sekalian, kalau kita berjamaah masuk masjid Al-Huda atau masjid yang lainnya, si imamnya lagi sujud. Nah, kebiasaan lagi nih, rakaat pertama imam lagi apa? Kita baru masuk, kebiasaan kita nunggu gak tuh imam saya bangun? Kebiasaan orang nih, nunggu gak saya bangun? Nunggu sampai bangun, ditunggu imam sampai bangun baru bangun. Lutak gelagun ihram, seharusnya tidak demikian. Pada waktu sampai di masjid atau di musala, imam sedang dalam kondisi keadaan urban dan bagaimanapun pada rukun yang manapun, maka kita selaku orang yang baru masuk ingin berjamaah, langsung saja niat Allah, niat di hati, misalnya isya, usalli fardhal isya'i ma'muman, imamnya misalnya ada pada sujud yang pertama, langsung ikutin apa? Ikutin sujud yang pertama. Jadi enggak perlu apa? Nggak perlu si imam sampai si imam bangun pada rakaat yang selanjutnya, nggak perlu. Imam sujud pertama, rakaat yang pertama, kita baru sampai Al-Huda, langsung sampai ya Allah, masuk di hati, usalli fardhal maghribi ma'muman, cuma empat ya. Pertama usalli, kedua fardhal, yang ketiga al-maghribi, yang keempat nampakin kalimat ma'muman, yang lain itu sunnah hukumnya. Sulli fardhal maghribi thalatha raka'atin sunnah, mustaqbilal qiblati sunnah, ada'an sunnah, lillahi ta'ala juga hukumnya sunnah. Yang wajib cuma empat, masuk di hati, hati berbicara Allah, usalli fardhal maghribi ma'muman, Allahu Akbar. Imamnya sedang sujud rakaat yang pertama, langsung kita apa? Ikutin sujudnya si imam. Nah, kita dalam kondisi yang demikian disebut sebagai makmum yang masbuk. Ingat ya, jadi ada makmum wafiq, ada makmum masbuk. Makmum wafiq, makmum yang masih mendapatkan bacaan Fatihah si imam, sementara makmum yang masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Nah, sekarang bagaimana hukum makmum yang wafiq ini? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, al-muwafiqu yajibu alaihi an yaqra' al-fatihata kullaha. Makmum yang wafiq wajib baginya membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Kita masuk Al-Huda, imamnya lagi baca Fatihah, baru sampai kalimat Maliki Yaumiddin, langsung kita lihat Allah, isyak besarnya, hati kita berbicara usalli fardhal isya'i imaman. Belum makan begitu kita kacau. Allah, masuk di hati kita, biasa jadi imam jadi makmum gitu. Allah, masuk di hati, usalli fardhal isya'i ma'muman. Imamnya baru sampai kalimat tadi apa? Maliki yaumiddin. Maka kita berarti masuk makmum yang apa tuh? Wafiq. Bacaan Fatihah kita sendiri wajib dihabiskan. Imam sampai kalimat waladhdallin, kita baru sampai ar-rahmanir-rahim. Pas tadi kita Allahu Akbar, kita kan baru baca Fatihah tuh. Kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, sampai ar-rahmanir-rahim, imam sudah sampai kalimat waladhdallin. Kita baru sampai kalimat ar-rahmanir-rahim, sementara si imam sudah selesai bacaan Fatihahnya.
maka disunnahkan kita untuk bersama-sama si imam untuk membaca kalimat amin. Saya ingatkan kembali, membaca amin hukumnya sunnah, dan kesunahannya dalam madhab al-imam Syafi'i rahimahullah dibaca bersama-sama dengan si imam. Bagaimana cara kesunahannya dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Syafi'i rahimahullah? Cara kesunahannya, di sana ada kesunahan yang disebut sebagai sabtah latifah, diam sebentar, jeda sebentar, sekedar subhanallah. Jadi pas imam sampai kalimat waladhalin, diam sebentar, jeda sebentar, sekedar subhanallah. Setelah itu baru kita bersama-sama imam bersama-sama membaca kalimat apa? Amin. Adatnya gimana? Begitu enggak adatnya? Enggak begitu. Adatnya waladhalin. Baru sampai baik dia kayak kita pengen sampai tadi kita bisa baru sampai belakang boleh kadang baru sampai dolin belakang boleh lihat tuh beda cara sembahyang, cara sholat orang yang sudah mengerti dengan orang yang agak tidak mengerti. Makanya para ulama mengatakan jangan engkau memperbanyak ibadah kepada Allah sementara ilmu enteng, apa ilmu enteng? Ilmu enggak ada sama sekali. Ibadah wajib kepada Allah, tapi jangan lupa disertai dengan apa? Dengan ilmunya. Jadi pas kita praktek ibadah, paham, ngerti. Oh iya, ternyata sekalipun sunnah, kerjaan kita selama ini kurang pas, kurang tepat. Sekalipun gak batal sembahyang kita, tapi kebanyakan orang waladhalin, belum kita sudah apa? Amin. Gitu kan? Gitu kan? Di sini begitu, di sini yang tua yang kecil ini empat udah mulai itu yang tua gimana nih, kalau yang kecil masih banyak deh nggak ngerti ini yang tua udah ngalamin zamannya si rahmat, zamannya mualim kahab ngalamin, tapi masih apa, masih begitu kerjaan ibadahnya kepada Allah. Sekali pun sunnah jangan diabaikan kesunahan tersebut. Ini bilangin beberapa orang nanti kesunahannya itu setelah walaupun emang udah kebiasaan ya. Jadi kita walaupun dia ngalamin aja udah anteng tuh. Padahal sunnahnya diam sebentar. Bisa gak? Kira-kira bisa gak begitu? Bisa, insya Allah. Kita efek kompakin. Nanti aminnya tungguin imam lanjutan. Kita kompakin terus. Tunggu punya maaf. Semua makmum bilang, nanti aminnya jeda sebentar. Baru kita baru kita amin. Bisa, insya Allah. Nah, konteks syarat nih. Surat al-ladhina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Itu sunnah yang benar begitu. Udah kelam dallin, ada sabdah latifah, baru apa? Amin bersama-sama imam si makmum. Yang ada waladhdallin. Amin. Bukannya batal, enggak batal sembahyang, tapi kerjaan dia sudah mukhalifun lisunnah. Orang ini dalam madhab al-imam Syafi'i rahimahullah telah menyalahi sunnah. Belum lagi tadi, jadi imam sampai pada kalimat tadi maliki yaumiddin, kita baru apa tadi? Baru takbiratul ihram. Allah masuk di hati usalli fardal maghrib makmuman, berarti kita disebut sebagai makmum yang apa tadi itu? Wafiq, karena masih mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Tadi kita Fatihah baru sampai kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, karena imam sudah sampai akhir dari surah Al-Fatihahnya, kita ada kesunahan di sana untuk bersama-sama imam membaca kalimat apa tadi? Amin. Ente baca kalimat amin. Ini amin ada 4 huruf. Kalimat amin ada 4 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua mim, yang ketiga ya, yang keempat nun. Ada 4 huruf pada kalimat amin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf tadi adalah Allah ciptakan satu malaikat.
setiap huruf tadi Allah ciptakan satu malaikat, berarti empat huruf malaikat, empat malaikat. Pada waktu ada orang yang mengucapkan kalimat amin, maka empat malaikat ini langsung memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni kesalahan dia ya Allah. Untuk untung kita, makanya amin jangan dipemainin, jangan mentang-mentang tahlil si yang mimpin doanya kelamaan, amin, amin. Jangan dipemainin, itu amin tuh syariat di situ, jangan macam-macam. Amin, amin, amin. Itu amin satu hurufnya Allah ciptakan satu malaikat, berarti empat huruf empat malaikat. Setiap kita mengucapkan kalimat amin, maka kata Rasulullah SAW ada empat malaikat yang doakan kita dengan kalimat tadi, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni kesalahan orang yang mengucapkan kalimat amin tadi. Nah tadi sampai pada kalimat walladzalim, kita bersama-sama kita mengucapkan sunnah kalimat amin. Udah kelar baca amin, kan tadi kita baru sampai ar-rahman ar-rahim. Tuh gitu. Nah, Anis tahu sekarang pada masalah sembahyang sunnah tarawih, kan imam cepat-cepat tuh. Ada enggak tarawih yang lama? Ditinggalin berjamaah semua. Tarawih kebanyakan imamnya cepat, kebanyakan tuh. Kekulia-kulia yang paling cepat itu yang paling laku ya pasti itu. Yang paling cepat kalau tarawih itu yang paling laku biasanya. Lihat daftar imam nih, Haji A, Haji B, Haji C. Wah, lama nih. Pasti sampai jam 9 nih. Arti omongnya bacaannya. Nah, waktu dia sembahyang sunnah tarawih, ini ada triknya, ada caranya. Khawatir karena surahnya pendek-pendek, khawatir kita nggak udah baca surah apa tadi? Al-Fatihah. Kita kan wajib nih, kita wajib baca Fatihah seluruhnya. Pas kita niat takbiratul ihram sunnah, niat sunnah, langsung mulai baca Fatihah, sudah diperbolehkan. Sekalipun kesunahannya tadi setelah si imam bahwasanya sudah selesai baca Fatihah, tapi karena kondisi keadaan, kalau kita paksain kita mesti baca Fatihah setelah si imam selesai baca Fatihahnya, sementara si imam baca surahnya pendek-pendek, cepat lagi qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad, allahu akbar. Kita kan bingung tuh. Nah, cara menyikapinya bagaimana? Pas kita sudah niat allahu akbar, langsung saja baca Fatihah tadi. Lazim. Jadi kalau makmum yang munafik tadi, maka si makmum itu wajib untuk membaca Fatihah secara apa tadi? Secara keseluruhan, habiskan. Habisin. Tadi imam sudah sampai surah si imam rukuk. Sementara tadi kita sebagai makmum apa tadi? Yang munafik, habiskan bacaan Fatihah kita. Dikit lagi. Wa idza raka'a imamuhu, kita ngabisin Fatihah maliki yaumiddin, imamnya mulai apa? Mulai rukuk, ya. Kita kan munafik nih. Kita selaku makmum apa tadi? Yang munafik, berarti kita wajib untuk menghabiskan bacaan Fatihah kita. Pas lagi baca Fatihah, imamnya udah rukuk. Walau tatimma fatihatuh, sementara makmum yang munafik tadi belum kelar bacaan Fatihahnya, imamnya udah rukuk, makmum yang munafik ini masih apa? Masih baca Fatihah, belum selesai Fatihahnya. Ini bagaimana masalah yang seperti ini? Kasus yang seperti ini bagaimana? Walhal kita ini selaku makmum yang apa tadi? Yang munafik. Makmum yang munafik wajib untuk menghabiskan bacaan Fatihah secara keseluruhan. Maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, takhallala li'itmamiha ila an yaf'ala al-imamu thalatha arkanin tawilatin wa hiya ar-ruku' wa as-sujud. Maka makmum yang munafik tadi boleh ketinggalan dari imamnya untuk menyempurnakan bacaan Fatihah.
Fatihahnya sampai si imam melakukan tiga rukun yang panjang. Ini si makmum yang munafik itu boleh menyempurnakan bacaan Fatihahnya sampai si imam melakukan tiga rukun yang panjang. Ingatin, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada rukun yang panjang, ada rukun yang apa? Yang pendek. Rukun yang pendek cuma dua. Pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Inilah yang disebut sebagai rukun yang pendek. Jadi kalau ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun yang pendek cuma dua. Pertama tadi apa? I'tidal. Yang kedua tadi duduk di antara dua sujud. Tadi ketentuannya makmum yang muwafiq ini, bila si imam sudah selesai dari bacaan suruhnya, kemudian si imam dia rukuk, maka si makmum yang muwafiq ini boleh ketinggalan dari si imamnya sampai tadi berapa rukun panjang? Tiga rukun panjang. Apa ini tiga rukun panjang? Ulahiyah ar-rukuk was-sujud. Pertama rukuk, yang kedua dua kali sujud. Rukuk satu rukuk ketinggalan dari si imam. Imam i'tidal, itu belum tuh. Itu belum. Belum lagi tadi. Ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek tadi cuma dua kali apa? I'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Kita selaku makmum yang muwafiq, imamnya itu sudah rukuk. Nah, kita boleh ketinggalan dari si imam sampai tiga rukun yang panjang. Berarti pas kita baca Maliki Yaumiddin, imam rukuk. Berapa rukun itu? Berapa rukun itu? Satu. Imam i'tidal, berapa rukun? Satu. Kan diri i'tidal hukumnya apa tadi? Rukun pendek. Imam sujud yang pertama berapa ketinggalan rukun? Dua. Imam duduk di antara dua sujud berapa rukun? Dua. Masih dua. Imam sujud yang kedua berapa tuh? Tiga betul. Itulah si makmum yang muwafiq tadi boleh ketinggalan dari si imam apabila dia selesaikan bacaan Fatihahnya, boleh ketinggalan daripada si imam sampai tiga rukun yang panjang. Jelas ya? Rukun, kemudian i'tidal kali itu, kemudian yang kedua sujud, yang pertama duduk di antara dua sujud kali itu, kemudian sujud yang kedua. Besok lagi insyaallah pasti kita masih panjang ya, insyaallah besok kita terusin insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا تعافنا وأننا أسرفنا وعلى الأزرع أشرفنا فاتب علينا توبة ترسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرد أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي واسمع فضله وجودا منا لا بانتساب بالمصطفى الرسول أعزى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل
bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا ينعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول سلام عليك رب العشان والدمين يا رسول سلام عليك رب العشان والدرجه يا رسول الله سلام عليك يا رب العشان والدرجه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.